Oke lor, what's up? Welcome back to my channel. Kembali lagi di channelku, di tembelah channel, di konten serba serbi lor. Oke lor, ada paket dan juga ada Ladin Pawon. Seperti biasa, kita akan unboxing lor ya. Oke lor, untuk unboxing kali ini kebetulan ada paket kotak lor ya, ini lor ya. Nah, tak spill dulu untuk judulnya biar nggak salah paham ya lor ya. Oke, ini adalah nama produknya Fraser Toolbook Toolkit. Toolkit kotak alat perkakas, box perkakas kuning lo dah, toolbox kuning. Aku pesen warna kuning lo dah. Untuk harga kurang dari 40.000 lo dah. Ini untuk tokonya Pusat Grosir Olahraga ngono lo dah. Dari Surabaya lo. Oke. Beli di Shopee, jasa ekspedisi pakai Shopee Express. Oke, untuk paket terbungkus dengan rapi, langsung saja boxnya seperti ini lo dah. Kita buka saja isi di dalamnya seperti apa, aku juga penisirin lur. Oke, apakah sama dengan kotak perkakasku yang kemarin udah aku beli disku? Wah, tapi ya jauh lur, ini harganya kalau beli isku kurang lur ya perbandingannya. Ini berapa yo? Ini 5 dapat isku 1 lur. Gunung ukuran yang besar tapi lagi. Oke, sih kita review yang kecil-kecil dulu aja lur ya. Nah, ini nanti rencana akan keren rek, jangkrik. Oke lur, kemasan sangat mewah sekali lur ya. Oke, ini terbungkus plastik lur ya. Waduh, masuk cocok, kuat rek, bahannya rek, bagus, mantap lur lur. Nah, sesuai fungsi cocok sih, buka sih plastiknya sik lur. Wah, sesuai pecah-pecah ini wis mantul lagi sik lur. Nah, tak review, tak spill singkat lur ya. Oke, nah ini oke, ini lur ya, untuk toolbox-nya lur ya, bagian bawahnya seperti ini. Wih, keren banget. Di sini terdapat tulisan FS Fraser ya, toolbox multifungsi kuat tahan lama, cocok ya wis. Dan di bagian atas ini ada handle lur ya untuk membawa. Terus di bagian bawah tengah ini ada tempat gembok alias tempat kunci masuk ini wis, biar aman. Dan ini untuk pengaitnya slot-e. Nah, iki sik opo iki? Sisi lur. Sik daun ini lur. Oke, masuk. Oke, lumayan. Cukup iki sik, kita buka. Oh, di dalamnya masih ada sekatnya lagi lur ya. Oh, ini. Nah, iki. Oh, sekatnya seperti ini. Untuk pembatasnya cocok ini lur ya, buat menyimpan perkakas opai wis yang diperlukan. Wah, iki lur ya, lumayan kuat. Dan bagian engselnya seperti ini lur. Sik, tak spill lagi. Jadi untuk engsel ini gak gampang patah lur ya. Wah, iki engselnya kuat iki lur. Wow, lurus sampai mburi, mentok. Mantul ini lur ya. Oke. Ini untuk harga aku dapat 35.000 lur ya. Di masing-masing toko biasanya berbeda, cuma ini rata-rata Rp35.000 lur ya. Untuk toko nanti tak spill di kolom deskripsi lur ya. Oke lur, bagi yang ada mau pesan silakan. Ini buat perkakas, buat mata bor cocok, buat mata gerinda ya cocok ya, nyimpen-nyimpen lur ya. Oke, biar aman. Nah, ini lur ya. Tapi ini nanti rencana akan aku buat alat bonsai ku lur, tak dimedekin lur ya jika kesingsal. Nah, multifungsi, wah cocok. Sip, bagus wes. Oke lor ya, bagi anda yang mau pesan silahkan cek di kolom deskripsi untuk link pembeliannya lor ya. Oke lor, tak sudah dulu untuk videoku unboxing kali ini. Untuk kurang lebihnya aku mohon maaf, jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe. Sampai jumpa di episode menarik lainnya. See you in the next video. Goodbye lor.